Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 136P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Profesor Dr. H. Sunarto, SHMH, sebagai Ketua Mahkamah Agung, terhitung sejak saat ucapan sumpah dan janji ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024 Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Profesor Dr. H. Sunarto, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan.
penandatanganan berita acara pengucapan sumpah Profesor Dr. H. Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama.